dalam suasana yang sehat walafiat memulai kegiatan kita, rencana kerja kita di Komisi B. Kita sudah melaksanakan rapat untuk menyusun kegiatan kita khusus di Komisi B. Ini nanti kita sesuaikan dengan jadwal di Bamus. Ya, karena ini sudah waktu berjalan terus, jadi kita sudah mau masuk lagi ke bulan ketiga, tetapi kegiatan itu kita belum ada. Sehingga kami dari Komisi B sepakat untuk mulai minggu depan untuk melaksanakan kegiatan. Saya sudah jelaskan kepada seluruh anggota tadi bahwa ya harusnya mulai dari Januari kita harus bersama-sama melaksanakan tugas kita. Banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi, terutama terkait masalah pasar sentral dan pasar SP2. Itu sama sekali belum ada tindak lanjutnya. Itu satu. Terus kedua, kita juga akan evaluasi kunjungan kerja kita pada tahun yang lalu. Apakah ini sudah dilaksanakan atau bagaimana? Jadi kita juga harus evaluasi. Jadi minggu pertama kita fokus di perindak. Jadi pertama kita panggil mereka dulu untuk kita hearing, termasuk dari pertanahan bersama dengan pedagang pasar, dan ada oknum yang sampai sekarang ini juga yang perlu kita ini. Sebetulnya bagaimana sih di dalam itu? Kenapa sampai sekarang tidak ada penyelesaian? Ya tidak tuntas begitu. Setelah itu baru kita turun lapangan, pastikan. Kami selalu koordinasi dengan kepala OPD, dan ya ada beberapa hal yang kami sudah sampaikan dan itu sudah ditindaklanjuti. Ada solusinya.